Welcome back guys, jumpa lagi dengan saya di channel saya ini. Kali ini saya akan menanam Dendrobium Purpureum ya, dari keiki seperti ini. Ini keluar keiki ya. Ini kebetulan sedang berbunga seperti ini. Ini juga bunganya cukup unik. Ada keiki banyak. Saya punya banyak keiki ya di sini. Seperti ini contohnya. Nah ini sudah lepas dari induannya, akar menempel di batang. Nanti saya akan tanam. Ini juga, ini ada yang ya, ini sudah lepas dari induan. Ini juga ada, ini nanti akan saya potong. Plan subur, kondisi berbunga. Ini kenopnya seperti ini ya. Saya perbesar ini kenopnya seperti ini, sedangkan bunganya seperti ini. Ini bunganya, kalau di sini mirip dengan skundum ya, mungkin sejenis. Kalau plannya itu hampir mirip dengan anosmum atau skundum atau ampilum ya, lebih mirip ke skundum. Ini ampilum, Dendrobium ampilum seperti ini. Ini kondisi berbunga, kebetulan sedang berbunga ini ya. Ampilum, Dendrobium ampilum, plannya seperti ini guys. Ini seperti ini, hampir mirip. Kalau Dendrobium purpureum seperti ini. Ini skundum. Ini skundum. Mirip ya. Ini juga skundum. Yang ini purpureum ya. Hampir mirip dengan skundum. Ini spesies dari Sulawesi. Oke guys, akan saya potong keikinya. Ini akan saya cabut saja, masih bisa ini. Akan saya cabut. Ini akan saya tanam di serabut kelapa. Ini ada tiga, saya punya serabut empat, saya ambil empat saja sementara. Ini juga, ini banyak keiki ya, mungkin besok saya bisa cabut lagi nih. Nah saya potong yang ini aja. Ini agak besar ya. Nah, yang lainnya lain waktu saja ya, karena sudah menempel di. Wah, kuat juga ini. Ini guys, udah 4. Oke guys, ini akan saya tanam di ini ya, di serabut kelapa. Ini saya sediakan 4. Keiki saya tanam pakai ini serabut kelapa ya, sama moss saya campur nanti, moss hitam. Akan saya ikat menggunakan benang ya, benang ini
Dan saya tempelkan di sini nanti. Oke guys, serabut kelapa yang saya gunakan ini yang udah lama ya, bukan baru. Maksudnya lama itu sudah bukan petikan pohon kelapa yang buah kelapa yang baru, tapi sudah lama, prosesnya sudah tahunan mungkin. Saya dinginkan ya. Saya biarkan begini ya, biar akar dengan sendirinya mencari pijakan atau media.
Tapi guys, menambahkan paku ya tentunya, paku bahasa kawat. Video saya yang terbaru. Ya, terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya. See you.